Jokowi, presiden sipil bermental jenderal. Berikut deretan aset yang disita negara dari keluarga Cendana di era Jokowi. Yang pertama, Taman Mini Indonesia Indah melalui peraturan pemerintah presiden nomor 19 tahun 2021, pemerintah resmi mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah. Artinya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita diberhentikan. Menteri Sekretaris Negara mengatakan dasar hukum terkait pengambilan Taman Mini Indonesia Indah adalah Kepres nomor 51 tahun 1977. Menurut Kepres itu, Taman Mini Indonesia Indah merupakan milik negara yang tercatat di Kementerian Sekretaris Negara yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Sudah hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola milik negara ini. Yang kedua, Villa Megamendung dan Gedung Granadi. Pemerintah menyita aset negara yang dikelola Yayasan Super Semar itu pada tahun 2018. Yang ketiga, ratusan rekening. Selain dua aset yang disita, juga dilakukan penyitaan 113 rekening milik Yayasan Super Semar oleh tim eksekutif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menutup kerugian negara. Total nilai dari 113 rekening ini adalah sekitar 242 miliar rupiah. Yayasan Super Semar diwajibkan membayar negara sebagaimana putusan Mahkamah Agung sebesar 4,4 triliun rupiah. Yang keempat, tanah atas nama PT Timur Putra Nasional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat seluas 124 hektar. PT Timur Putra Nasional milik Tommy Soeharto tercatat masih memiliki utang sebesar 2,374 triliun. Daftar tanah milik Tommy Soeharto lewat PT TPN yang disita negara adalah sebagai berikut. Tanah seluas 530.125,526 meter persegi terletak di desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 4 atas nama PT Kia Timor Motor. Yang kedua, tanah milik seluas 98.896,700 meter persegi terletak di desa Kalihurat. Yang ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi terletak di desa Cikampek. Dan tanah seluas 518.870 meter persegi di desa Kamojing. Sekian banyak prestasi yang dicapai era Jokowi membuat kita bangga. Pentingnya kita mendukung pemerintahan Jokowi karena selama ini harta negara dikuasai oleh kroni-kroni cendana selama puluhan tahun telah bisa diambil kembali oleh Jokowi yang terlahir dari rakyat biasa, bukan dari jenderal berbintang, tapi nyalinya sudah menggetarkan musuh.